Iya. Eh salah, sendiri apa berdua nih? Oke, ini udah belum ya? Ntar ya, cek dulu. Kita cek dulu kostum yang belum dapat cuy. Apakah sudah ini? Oh udah cuy, udah, ini udah ya. First way BYT, first, halo. Halo Eka Syamroni Muhammad Afaro Gatling Gomu, halo guys. Selamat malam. Mana yang belum ya kemarin ya? Ini belum gue naikin levelnya. Sebentar. Kenshin kayaknya belum deh, Kenshin gue belum dapat kostumnya nih. Sepertinya ya, seingat gue Kenshin R6 abis ini ya. Gue mau nyari views dulu guys dari unsur nostalgia. Ini udah belum ya? Nah, gue cek yang belum-belum dulu ya. Live berapa jam? 1 jam Basara 2. Habis itu Resident Evil 6. Sanada, kayaknya udah Yukimura Sanada, coba gue cek. Oh, ini belum nih Nobunaga Oda belum. Oke, kayaknya Nobunaga Oda ya gue cari ya. Nobunaga Oda, saya kepo lengkapin semua item. Iya, itemnya susah. Sana ada gue agak-agak lupa. Oke, bahasa rampat nanti dilanjutin lagi nanti ya. Ini dulu gue pengen lengkapin dulu nih. Gue pengen lengkapin kostumnya guys ya. Sana ada, oh sana ada belum juga, wow. Iya sana ada belum cuy. Ya udah sana ada aja ya. Oke, Yukimura sana ada. Pakai pedang ini udah mantep. Ini oke. Oke, sudah. Senjatanya, kalau nggak salah itu gue pakai ini aja lah. Gue agak-agak lupa cuy. Apa ya? Ini aja lah. Oke ya, kita lengkapin lagi guys ya kostum-kostum ya. Welcome back with me Brando di channel Winda Basuda. Ini udah hard kan ya? Ya sih gue udah harusnya udah hard tadi. Ntar skillnya gue mau pakai yang ini udah. Ini jangan salah nih jelek. Nah tusuk-tusuk aja. Oh tusuk-tusuk udah sama yang ini yang ulti cuy. Skip RE abis ini dituker stand match. Kita tuker. Gue mau nyari viewer dari unsur nostalgia lu sebelum bocil-bocil kematian pada tidur cuy. Ya, karena RE nggak ada unsur nostalgianya yang RE6. Biar sekalian juga abis ini 2 jam gitu ya. DW nggak dimainin lagi. DW nunggu Eka aja Hasan ya, sabar ya. Ini gue pakai ini, udah bener. Ini oke langsung aja biar cepet ya. Semoga bisa dapat 2 kostum apa 4 kostum karena gue mau pakai 2 player cuy. Gue pakai 2 player ya langsung ya. Pas udah match terakhir ya cuy. Trot. Jadi abis ini kita bakal main Resident Evil 6 2 jam, Underground 2 jam, Legaya sampai tamat. Gila, gue agak lembur hari ini. No toxic ya, no toxic lah. Ah, ini robot lagi udah. Kagak mau gue lawan. Agak ada gue lawan robot. Bilek, iya sakit gue. Setiap hari sakit guys. Bye bye robot. Bangke, karakter gue udah level segini aja masih sakit. Bang, senjatanya dapat dari mana? Dari turnamen level 100. Mampus. Ayo buka buruan. Wah masih ada satu. Nice. Abur. Gimana cara ngindar gue lupa gini. Oke, kabur. Bang sakit mulu karena apa? Banyak pikiran anjir.
Legend of Legaya nanti terakhir jam begadang biasa. Itu gue pengen tamatin pe pagi tuh. Jurus muter-muter ya ntar-ntar. Ntar gue pake terakhir-terakhir tuh. Gue mau skip ini soalnya. Di sini gak ada kotak hitam juga. Ampun robot. Ampun bang robot. Bang kok gak berapi-api? Maksudnya berapi-api? Guanya apa senjatanya nih? Anjir sakit banget sumpah robot ini. Nih ini kan maksud kalian puter-puter. Nah mati mantep. Iya. Cukup. Ampun bang. Oke langsung. Emang kotak hitam ada di sini nggak ada deh. Oh ada ini ya. Oh iya benar. Armor benar. Ada. Ada armornya benar. Jet Li udah tamat. Jet Li Rise to Honor. Kamu ketik Jet Li Winda Basudara tuh udah tamat. Anjing memang robotnya. Lagi lengkapin apa bang? Kostum sama item. Mau judi lagi gue di sini abis ini. Ntar gue hancurin dulu. Bacot kamu. Urata. Salah item nih, kayaknya gue harusnya pakai yang itu cuy, yang red. Tuh, ke cancel main sama robot. Aduh, robotnya rage lagi. Ya Allah. Ya Allah, sakit banget dong robot. Bangke robot lo level 1 ya, sakitnya udah kapan tahu men. Ah, dapet. Wah, anjir dia rage cuy. Kabur. Dia masih rage kah? Oh udah gak. Ini lo kalau udah gak rage gue berani sama lo. Mampus. Pakai pedang 6, udah dapat kostumnya pedang 6. Nah, ambil itemnya, aduh, please, kasih gue. Yes, dapat. Oke, next ya lanjut ya. Jet Li udah tamat, udah gue jadiin konten malah. Alright, coba gue bisa judiin gak ini ya? Siapa tahu coy. Oh kayaknya gak bisa. Kayaknya di sini gak bisa dijudi guys. Udah susah. Tuh. Sulit man. Harus pas kelar match. Ya gak bisa gue judiin. Nanti kalau udah kelar match kita ini ya, kita judiin ya. Gak apa-apa lah. Gak bisa men. Gak bisa, udah bersyukur. Oke next. Apa nih? Dah. Kagak ada notif karena gue udah upload 3 kali hari ini. Entar gue siapa tuh udah kotak hitam ya. Ada betul. Nah, nih gue harus cari nih aksesori di sini, coy. Cari yang aksesori dropannya kalau bisa. Arena habis ini ya, entar aksesori. Ini aksesori nih ya. Gue enggak akan fokus kotak hitam, guys. Gue akan fokus aksesori nih. Kalau dia nih. Next langsung. Enggak, itemnya gue pengen gue rubah. Itemnya dan pakai kaca ini enggak guna. Pakai talisman. Nah, biar langsung bisa red, coy. Biar bisa main cepet. Well, thank you Harry. Ganti baju, Bang. Yoi. Nah, capek gak Bang live mulu lumayan. Nih gue harus siapin begadang nih, guys. Abis ini gue harus main 4 jam lagi, ya bayangin. 2 jam Resident Evil 6, 2 jam Underground. Abis itu Legaya sampai tamat, coy. Wah, bayangkan tuh berapa jam tuh gua harus sampai pagi tuh. Demi mengejar setoran, men. Nah, kelamaan. Bake festival game anjing gua forsir banget nih hari, sumpah. Semangat bang demi konten, yoi. Demi konten dan demi konsistensi cuy. Preman pantai udah level 100, udah gak guna lagi dipakai guys. Udah level 100, kostumnya udah dapet. Sayang experience-nya.
Ah, gua ngapain sih bener-bener ginian, langsung aja lah. Lamaan. Oh, lawan dia cuy. Nih, sekintil. Sakit nih guys, hati-hati nih gua, walaupun karakter nih di hard sakit banget maksudnya. Langsung aja selamaan. Sini serang gua. Wah, rage dia men. Jabarin lah. Anjir, rage-nya dua kali dong. Gak ngaruh di counter kalau lagi rage. Oh, gak bisa ditangkis yang itu. Bukan, bukan turnamen, nyari kostum. Ini aja bahaya sama. Siapa tau dapat barang. Wih, mantap kan bener. Hadir Jawa Timur, mantap Jawa Timur. Skip 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 skip. Skip ya guys ya. Bang, masih ingat gua enggak? Kamu yang di mana waktu itu? Yang ini ya, yang waktu itu di Mall Ambassador ya? Ah, bodoh langsung enak. Event Tsubasa udah Tsubasa udah enggak akan bikin konten lagi guys, sudah selesai semua. Udah selesai semua project Tsubasa gua. Soalnya kalau terlalu banyak konten di satu game itu kayak boring juga, guys. Nah, lawan si cewek ini ya. Wagatama Shami. Langsung pakai. Salah lagi. Aduh, salah bukan yang itu. Ya Allah, dia rage pula. Nah, kabur lah. Dia rage, guys. Sakit. Oke. Okay. Ini kau. Nah, takut aku. Waduh, muter-muter sekarang gila, pusing. Pusing, Bang. Habis. Rage lagi dong. Anjir. Anjir, sakit juga. Anjir, rage lagi dong. Wah, oh Allah. Ayo, udah, kabur. Ya Allah. Kabur aja dulu. Sini kebuka ya. Ngapain pakai itu? Ya Allah, salah, gak apa-apa. Bang, kan ada cheatnya. Wah, the best kamu pakai cheat, terbaik. Inochiyo-sama, banyak bacot kamu. Bah, skip next. Bang, mau buat project Resident Evil 6 abis ini, yang seruan dikit ya. Kita main 2 jam tuh, wih namanya naik level. Wow, naik level aja level 18, mantep. Gak seru main Basara, main Resident Evil 4 aja. Kamu siapa mengatur-ngatur apa yang mau ku mainin, ha? Kalau kata Coki Pardede gitu coy. Oke, gue ambil inilah, aksesori jelas lagi sih. Nice, next. Oke, gue akan pilih aksesori ya, seperti biasa kita fokus aksesori ini ya, aksesori ya. Iya nih, aksesori nih kayaknya nih.
Nah. Aduh. Main kondom, kondomet. Apa tuh kondomet? Baru dengar gua. Eh, uang gua udah berapa sih? Oh, lumayan. Oh, 19.000, gua kira 190.000 anjay. Ya enggak apa-apa lah. Eh, gua bisa beli ini loh, by the way loh, buat koleksi item ya, kita beli aja lah. Biar aksesorinya makin lengkap. Azura urat bang, gak dimainin lagi lama lanjut, ya sesuai mood gue guys. Soalnya ribet recording PS3, gue lagi gak mood recording PS3. Suka nge-lag. Nanti tapi pasti gue mainin lagi. Sabar ya. Makanya RDR, RDR kan eksklusif ya. RDR tuh, aduh bukannya gue gak mau mainin guys, recordingnya ribet banget guys. Bacot lo kakek. Oh, ini ada kotak item ya? Iya, gua ambil aja deh. Di sini gua ambil, guys. Di sini gua ambil kotak itemnya ya. Namatin Black Boy, udah boy. Kotak item ya, gua ambil. Di sini gua ambil kotak itemnya 2 soalnya sayang. Enggak ada niatan main RDR 2. Ada, ntar RDR 1 tamat dulu. Pasti dimainin, tapi ya nunggu tamatnya gak tahu kapan. Eh kok gue ulti sih, ya Allah. Gue lupa cara naik kuda dong. Mau bajer deh. Eh ngapain mau kolangin bang. Aduh gak dapet cok. Gak dapet deh. Kalau di Basara tuh kuda jarang banget guys. Halo bangun, halo cok. Shield and heal, shattered memories. Fatal frame dulu aja gimana, setuju gak? Iya lawan pengendali es nih, si Imba nih. Si kakek kematian. Ada 2 kotak item bang, tapi bohong cuma 1. Bener sih ada 2 sih di sini, bener gak bohong kok. Mati kuda gua. Oke, okay, nice. Wow, apa itu? Minggir. Minggir kalian semua. Kenapa enggak lawan ninja aja? Aduh, males, guys. Lamaan, guys. Untung lolos ya, benar-benar. Oh iya, oh iya. Dengarin Bang Win, gara-gara ada si Bang Eka. Dengarin Bang Win, ah gimana Danar? Gak mengerti aku. Jauh ya guys ya. Pakai wifi, mantap. Ayo cepatlah. Lu mau kemana bang, mau ngambil kotak hitam? Itu kotak hitam. Nggak, mau ngambil kotak hitam dulu, abis ini kerajaannya, abis ini. Ini ada duit juga semuanya, banyak kasih duit, oh dikit. Itu kotak hitamnya ada 2 bener kan? 1, 2, Arab. Mantep sih emang kotak hitam di sini paling mantep guys. Apa sih, gua nggak jelas banget, tekan segitiga. Kotak hitam dapat aksesori bagus sih harusnya. Cuma karena gue udah lumayan banyak aksesorinya jadi gak dapat lagi. Eh gue pengen nanya deh, emang yang bos Matsu apa gitu, Matsu Naga gitu bisa didapetin di sini? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang gak bisa. Ini gak bisa deh. Langsung kerajaannya aja, iya ini mau kerajaannya ya sayang ya. Tenchu kapan? Tenchu habis underground tamat. Sorry guys, gue nggak sesemangat tadi pagi ya, agak boring emang nih nyari kostum gini. Dan bukannya karena agak boring juga, gue udah capek coy. Tapi tetap gue baca komen kok.
Kakek S ya. Gue mau jurus dulu nih, ntar gue jurus dulu. Waya, 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 waya dao. Nggak gerak dia guys. Kakeknya nggak gerak. Abang nggak ngelanjutin Dynasty Warrior bang. Tuh biar stand match yang menjelaskan. Sopikers mau tamatin, enggak mau Sopikers, trauma gue main Sopikers. Gila itu parah men. Horror banget anjir tuh game. Ini kalian mau lihat gayanya nih. Weh Bud, apa kabar Bud? Wah di subscribe tuh guys. Pro player Mobile Legend, udah mythic. Mythical Glory. Udah Mythical Glory tuh, udah mau 100.000 guys, dibantu guys. Demi gua guys ya. Ah satu, aduh nggak bisa dijudiin sih guys, ini kayak nggak ada harapan gitu, udah nggak mungkin dapet yang baru, jadi akan sia-sia sih nampaknya. Ya skip aja lah ya. Paling gue nyari upgrade senjata gue, mungkin nggak ya gue dapet upgrade senjata. Wah susah main, agak susah. Udah kelamaan. Beli personal item Yukimura ya, ntar nanti beli, sabar ya. Main playboy bang demi subscriber lu. Kamu aja yang main dah. Gua kena bukan copyright. Dolar kuning. Ah, kita ambil aksesori ya. Full aksesori, coy. Aduh, salah pilih gua. Ya Allah. Ketekan, coy. Enggak sengaja gua neken. Enggak apa-apalah. Oke. Ini cepet kok stack-nya. Wih, gua belum beli ginian rupanya dari kemarin ya. Set. Bang, jangan rem gua apa? Nanti jadi paham story-nya kalau nonton anime-nya. Apa nonton anime Basara ini? Masalahnya gua enggak ada waktu, guys, buat nontonnya, guys. Pengen sih kalau libur gitu ya. Maksudnya game gua utangnya kebanyakan, guys. Sebut nama gua subscribe. Anjing, sebut nama gua subscribe. Sebut nama gua baru gua subscribe. Ngen. Aduh gila, memancing toksik gua. Aduh. Bocil kematian. Ntar kita langsung fokus aja ya. Lawan cuy. Goblok banget. Aduh, bocil kematian. Nah. Kadang memancing emosi gitu. Syukur gua udah tua, coy. Kalau gua masih bocil kematian juga, beh, langsung, guys. Aduh, bacot. Ntar gua bunuh-bunuh dulu ya. Jangan toksik, Bang. Iya. Abis ini lawannya susah, iya. Eh, ada kotak item lah itu ya. Oh bukan, perasaan gue doang. Ada sih, setahu gue di sini ada kotak hitam. Cuma gue gak ada waktu buat kotak hitam itu. Kita harus, semoga dapat 4 kostum tuh. Yang DM lu bocil asli, kayaknya asli deh. Kayaknya asli itu. Emang bocil sekarang udah punya Instagram semua coy. Eh sorry nih ya kalau gue skip-skipin ya, bukannya gue gak mau lawan guys, ini ada tujuan guys kita. Kita mau cari kostum secepatnya guys, sama item-item aksesori gitu. Jadi kalau kalian mau permainan yang bantai-bantai semua kroco-kroconya, coba cari rental PS2 terdekat guys, di situ kalian bisa praktekan lah. Karena di sini gue gak ada waktu guys buat, aduh ini kemana sih? Oh kesini dulu ya? Kayaknya 70% subscriber lo bocil. Iya lah, gak apa-apa. Aku sayang bocil kok. Aku sayang bocil kematian. Fatal Frame 1 based on true story. Masa sih?
Nah, langsung aja cuy, langsung. Next. Kalian kalau mau yang enggak ada bocil kematian khususnya, itu nontonnya jam begadang guys, main game RPG. Ih ngeselin deh nih orang. Dasar si Aiton, raja kegelapan. Kalau dia mau rage gue jabanin guys ini. Kita pakai taktik lawan tadi. Acil. Wah, rese juga nih orang ya. Gue baru tahu dia rese loh. Ayo, rage lo keluarin, ini jabanin. Oke, ayo, jabanin, ayo, gak takut gua. Mana dia? Aduh, dia rage lagi dong. Sabar, sakit tuh. Sini ayo, jangan berani tembakan. Ah, gantian ya. Mampus tuh bitch. Oh iya, ada kotak merah di sini. 10% ngacangin musuh, 90% fokus ke bos. Gua bocil bang, umur 11 tahun, tapi bukan bocil kematian. Bocil kehidupan ya berarti ya. Suara apa? Iya ada suara, ini emang nih. Bentar, gua tutup pintu dulu, kayaknya tembus suaranya. Ada pembangunan guys, biasa guys. Ada yang ketok-ketok, iya gak tahu itu apa, gak jelas anjir. Oke. Baru mulai udah lama, udah 2,5 jam gak terasa coy. Oke, agak lama emang ya buat ginian, padahal gue udah skip-skip ini loh. Next, kita cari yang, ntar gue save. Oke, gue cari aksesori ya. Aksesori ini nih. Si manusia hijau nih. Ini juga bisa, tapi yang level 3 aja lebih bagus mungkin dropannya. Gue bocil 12 tahun bang, gue nunggu lu main. Oke, underground abis Resident Evil 6 ya. Item udah bener lah, gak perlu ditakatik lagi. Honda Tadakatsu udah level 100. Kapan main Soulfeakers bang? Udah gak akan disentuh lagi Soulfeakers. Terlalu keras itu jumpscare-nya guys. Yang ada gue dapat langsung stroke, apa bukan? Stroke. Gure. Ini ngapain ya misinya? Gue gak pernah di sini deh. Sekarang kita ngincer bukan kotak item guys. Item, wah apaan nih maksudnya? Apa ini objektifnya? Ada yang tau gak? Gue baru pertama kali di sini. Wah, gak ngerti gue. Hancur-hancurin aja kali yang ada namanya ya. Oh, lindungin teman mau masuk. Yaudah, berarti gue harus bunuh Kroco mau gak mau ya. Murata. Oke, ya gue bersihin tanda merahnya. Gue baru pertama kali di sini men. Nice sekali. Oh, teman-teman kita mau masuk. Pam. Emang ada kotak hitam di sini? Di sebelah kiri ujung. Oke, tar gue cek. Karena gue baru kesini, jadi gue cek lah kotak hitamnya. Sebetulnya aksesori langka gitu kan.
gue pakai ini aja. Tusukan kematian, trot, mantep. Turnamen udah selesai yang 20 itu. Belum deh kayaknya. Live sampai jam berapa? 1 jam. Ini game memang enggak ada bahasa Inggrisnya, Bang. Enggak ada, Bud. Tapi yang ketiga ada, yang di GameCube. Bisa gua mainin sih pakai emulator. Tapi nanti aja lah. Ini dulu nih, gua pengen lengkapin dulu nih, Bud. Item-itemnya sama kostumnya. Udah kan udah gua hancurin semua tuh. Yukimura, Hamashi wo tagiru seyo. Moete maimashita. Nice. Wah iya cuy, dibantai-bantain teman kita ya. Iya cuy, gue harus jebolin. Wah benar gak bisa men. Ini nih gue bunuh dulu nih. Kroco banget teman kita, lembek banget darahnya. Ayo masuk teman-teman. Ayo masuk. Sebentar, map paling kiri, ntar nih. Gue mau jebolin teman-temanku dulu. Nah, jebol tuh. Wah, ribet misinya yang ini rupanya. Pantas pada mati yang di sini. Mati, mampus lu. Yang merah kedap-kedip, ya. Cara dapat kostum bukan gitu bang, harus lawan merah besar. Cara dapetin kostumnya bukan gitu bang, harus lawan merah besar, ya. Terbaik kamu, kamu paling tahu dah. Ntar aku lawan merah besarnya. Habis ini game apa? Resident Evil 6? Nyari apa? Nyari kostum sih. Ejo. Murata. Cepatlah kalian nih, lama salah pilih misi. Gue rupanya lama banget nih misi, sumpah nih misi. Selin. Kalau bisa lompat lah, oh bisa. Ayo masuk teman-teman. Murata. Oh iya, mumpung gue lagi di kiri, gue ambil kotak hitamnya. Coba katanya ada nih, bener gak? Mumpung gue lagi di kiri nih. Wah dijagain, mana kotak kita, mana kotak biru. Wah fix bocil kematian. Yang ngomong ada kotak hitam di kiri. Wah fokus objektifnya lah. Mati kau. Gue bunuh-bunuhin dulu, gue pakai jurus ah. Aduh gak dikasih gerak dong. Ya Allah, pemana-pemana kambing. Kiri atas. Ya udah nanti dan next match ya. Kotak hitam juga udah gak bakal ngasih apa-apa cuy. Gak mungkin dapat aksesori lagi. Ada bang, nggak bohong ya, nggak bohong dah. Ntar nanti next time kapan-kapan kita cek ya. Ayo teman-teman masuk semua kalian. Ayo masuk. Item spesial Yukimura nggak di, belum dapat. Mantap, muncul juga di sini loh. Sini loh, ayo buy one. Ini dimana sih? Ambil aja gak mau. Nang ning ning nang ning nung. Gak mau ambil la 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 la. Oh. Ini dia bisa roda-roda kematian ya. Mana sih dia? Aduh salah jurus.
Oke, dia rage by Warnin. Langsung jabanin cuy. Ini adu rage aja kalau berani. Gua pakai jurus gua. Die. Okay, next. Bocil kematian nonton pakai kota pasti. Bocil kematian mulai panas. Nggak mau ambil kotak kita nenang nih, ning nang ning no, la 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 la. Item special kita belum dapat, item spesialnya belum dapat. Oke, okay, next. Coba, gue judi nih, siapa tau dapet sih. Kayaknya gak mungkin sih, udah, gak usah, so kelamaan sih. Lamaan nih judi-judiin. Nanti, di judinya belum sekarang guys. Belum sekarang, judinya nanti kalau udah kelar semua. Sabar aja coy. Ntar kita judi bareng coy. Kita kelarin dulu ini, satu putaran. Oke, next. Oke, aksesori, gue banyakin aksesori ya. Ah, itu udah. Oke, Orochimaru di atas. Bentar. Oh, ini level 5. Ini oke. Okay. Yang jelas gua akan ambil yang kuning ini, coy. Level 5, coy. Langsung ya, langsung bos, guys ya. Bang, bikin video tahun berapa, Bang? Video pertama tahun 2019 Januari. Oke, okay, next. Juragan bocil. Ada taktiknya pas Oke, nanti dicoba lah ya. Panjang sekali, aku gak sempet bacanya. Soalnya ke-spam, banyak bocil kematian yang spam, guys. Jadi jangan nulis panjang-panjang, guys. Nanti kehapus sama Nightbird juga, kasihan kalian ya. Nah, skip lah, bodo amat lah, kelamaan. Nah, kalau di sini ada kotak hitam nih, gue tahu nih di kanan, cuma nggak usah lah, kelamaan, nggak bakal dapet aksesori juga, men. Langsung M. Kasih mode lambat, udah deh, kayaknya mode lambat gue nyala nggak sih stand match? Stand match moderator, nggak bisa ngecek ya. Udah tuh kata Aryan tuh. Aktif itu. Gue bikin gak terlalu lama guys. Gue sengaja gak terlalu lama bikinnya biar kalian bisa ngebacot juga guys. Cerot. Ada tuh slow motionnya. Oh ada, nyala. Nyala kok. 15, oh iya 15 Yuki 5. Kaget gue. Ada beginian. Wah, sakit juga. Udah. Sabar. Oh, terlalu barbar. Oke, okay, next. Anak kecil belum gua GB. Ah, ini kaptennya, nah ini kaptennya. Langsung ah, pakai ini aja bisa kah? Kena kah? Iya, kena dong. Satu. Ya. Tapi tidak terarah main membabi buta. Nah, ini juga sakit ya, tusukan kematian. Bang, kenapa lo nggak pakai Kayanka? Kayanka itu siapa ya? Yang mana ya? Gue nggak tahu deh. Fokus kapten. Mana kaptennya? Nice. Trot. Yeah, next. Ngelag. Emang ngelag guys. Kagak. Ini ada robot-robot mini nih. Keselin nih. Yeah.
Murata. Langsung guys. Kebantai langsung ya, enggak pakai lama coy. Suaranya kocak banget anjir, cempreng banget. Ya dapat basarannya lagi, sambil. Alright. Mana sih dia? Oh itu bosnya ada dua. Yang ini nih. Aduh. Enak banget. Ayo rage lo keluarin bang. Rage lo keluarin. Nah gitu dong. Eh udah belum? Udah. Mampus kau. Sini rage, gak takut gua. Oke gantian gua sekarang ya. Gantian. Nice and rage sama jurus biar tambah sakit. Ya nanti ya. Jurus botol kematian. Dinasti Warrior 6 cara dapat lubu bang, belum tahu aku. Game ini mengenai Islam. Bang udah nonton Naruto? Boruto? Belum, ketiduran maaf. Udah nonton ketiduran, ntar pas gue udah gak nge-live lagi gue akan nonton semua tuh. Dari 1 sampai 131 butuh berapa jam tuh kira-kira? Oke. Sep. Alright. Ayo milih aksesori dong. Nah, kita pilih aksesori semua ya. Aksesori lagi. Satu lagi ya. Aduh. Apa ya? Banci kayaknya lama gua akan enggak bisa. Ini harus gua lawan dua-duanya, men. Mau enggak mau, men. Bang Legend of Legaya tamatin nanti jam begadang. Next, buruan langsung. Nah, stack terakhir gua akan pakai dua karakter ya. Ayo buruan. Gua tidur dulu ntar bangun jam 1. Oke, jam begadang ya, ditunggu ya. Tuh, udah ada yang ngasih tahu tuh cara dapetin lubu Dinasti Warrior 6, tamatin Sun Jian, Liu Bei, Cao Cao dan sebagainya. Tapi Mas Amon udah dapet kostumnya. Mubajir. Kalau gue dapetin lagi. Kayaknya gue harus gue bunuh-bunuh kayaknya. Murata. Oh iya, ini suruh cari banci nih. Banci asli, kita suruh cari banci asli guys. Mana dia? Oh itu bukan, ini banci gendut cuy. Bang lo pakai PC berapa GB? PC berapa GB? Apanya? RAM-nya, harddisk-nya? Skip aja ya, bisa ya? Kayaknya bisa di skip deh. Udah gak sabar nih judi aksesori coy. Orang gembel udah level 100. Duh, gak capek-capek gue bales ya. Pertanyaan-pertanyaan sama yang udah ditanyakan. Gembel udah level 100, robot udah level 100. Itu alasan kenapa gak gue pake guys. Itu seperti itu teman-teman. Tuh, jadi sorry kalau jagoan-jagoan kalian udah gak gue pake lagi, karena udah gue pake di live streaming sebelumnya coy. Pasti yang udah nontonin channel ini pas main Basara udah tau lah. Robot udah level full. Kotaro Fuma udah dapet kostumnya. Senjata level terakhir juga udah dapet. Cuma belum level 100, nanti gue GB-in deh. Date Masamun udah dapet kostumnya tapi belum level 100. Ha, Kenshin mau dipakai, bisa. Kenshin udah dapat level senjata 100. Orangnya belum level 100, kostumnya yang ketiga belum dapat gitu. Gitu ya. Oh, ini nih yang lagi jalan nih. Tuh yang jalan cepat itu adalah banci asli ya. Mana dia banci asli? Nanti gua akan main turnamen level 100 lagi kapan-kapan ya, kalau lagi mood ya bareng Eka atau enggak Sandy. Berdua biar cepet coy. Oke, ini banci asli guys, ada alot sekali deh. Aduh, anjir. Mana sih dia?
Kalau sama pengemis langsung mati tuh dipukul. Kemarin si si Sandy ya. Pengemis jagoannya Sandy, guys. Langsung mati men dipukul nih banci asli ini. Ya kabur tadi. Aduh enggak kenal lagi. Kabur. Cari lagi. Pakai lagi basara gua. Jagoan gua ada tema samun sakit, robot sakit, sama majikannya robot juga sakit tuh. Basara 4 masukin festival game 4. Let me think about it, man. Ntar gua pikirkan ya. Lama juga nih stick ini ya. Harus pakai pengemis kalau mau one hit kill. Kalau enggak dia pasti kabur. Masa gue bunuh dulu banci-banci antek-antek bancinya. Bacot lu banci. Bang lo mainnya di mana? Di hard apa normal? Di hard. Biar dapat aksesori bagus. Sama udah kuat. Udah di hard udah kuat ini, udah jadi karakter gue. Pakai item yang Amara enggak ada habisnya belum dapat. Festival Game 3 udah kelar semua belum? Nih lagi pengen gue lanjutin Underground, lama banget Underground tamatnya parah. Abis Underground gue lanjutin Tenchu sama Asura Wrath. Nah, Catherine itu terakhir-terakhir, guys. Final Fantasy 10 abis Legend of Legaia, seperti itu. Maksudnya Festival Game. Jadi buat yang teman-teman yang baru join di channel gue ya, gue biasanya tuh ngadain Festival Game di mana gue akan mainin 9 game di hari yang sama masing-masing 1 jam dan game itu ya enggak mungkin tamat hari itu juga. Akan gue tamatin jadi apa sih namanya? Jadi game-game yang diprojekin untuk ditamatin. Game-nya apa aja random guys ya dari requestan kalian biasanya. Jadi bahkan game yang gue enggak pernah mainin gitu ya. Enggak pernah gue mainin sama sekali gue mainin juga. Gitu. Nah, streamer zaman sekarang mainin game yang mereka udah jago, cuy. Gua game gak pernah gua sentuh, gak ngerti apa-apa, gua mainin. Storynya juga gua asal bacot juga. Gua mainin, coy. Itulah, man. Nah, gua doang sih, Bang Opi juga. Mencoba game-game baru, cuy. Bang Miao Auk juga. Okay, next. Oke, okay, nice. Satu lagi ya. Underground abis Resident Evil 6. Emu tuh udah dibantu tuh, Emu PS2, PSCX2 tuh. Oke, satu lagi nih, bocil kematian nih. Game Jet Li tuh anjing, gua gak pernah mainin, gua gak suka, gua tamatin. Demi kalian guys ya, AdSense-nya kagak ada anjing, viewernya 20.000 doang pas dijadiin konten. Nggak sih, bukan demi kalian juga, demi kebanggaan gue pribadi, coy. Ya, 50% demi kalian yang suka gamenya Jet Li, 50% buat ya kebanggaan gue pribadi aja, men. Wih, susah nih gamenya nih. Ah, gue tamatin lah. Gitu. 2020 PS5 keluar, do. Wah, boleh tuh. Nggak ada player, nggak ada teman, gue main sama siapa? Main sama kepribadian ganda gue. Ntar dah, gue main sama kepribadian ganda gue dah. Plagiat Warrior, anjir. Kagak ada sama-samanya sama Warrior, anjir. Beda jauh. Soalnya di PC. Gua udah beli Red Dead Redemption, guys, yang PS2. Nih, udah kebeli, coy. Jadi gua gak tahu mau main di PC apa di PS4. Yang penting dimainin lah. Gak peduli lah, mau di PS4, mau di PC. Harga PC berapa, Bang? Kok dilewati semua, Bang? Iya, mau fokus kostum. Eh, aduh, salah gue, guys. Harusnya gue, aduh, kebanyakan ngobrol. Gue bisa keluar dulu gak sih? Ya, salah gue, anjir. Coba ini nge-save gak ya? Coba kita start select deh. Gue salah, men, anjir. Ulang bisa gak? Coba. Bisa dulu ya, keluar dulu ya. Udah stack terakhir ya? Gue lupa guys. Oh bisa, alhamdulillah. Oke guys, gue akan tekan start. Ya gue tekan start ke player 2.
Oke, tekan start. Oh iya, Shari Shuti, benar-benar gue lupa. Nah, oke, kostum siapa lagi guys yang kalian pengen lihat guys buat kita dapetin? Pengemis udah. Ini jelek, ini gue nggak suka bentuknya jelek. Ini belum, ini udah. Cewek udah. Kalau bisa sih karakter cupu guys, karena gue akan pakai karakter yang levelnya udah gede buat nge-carry guys. Kakek emas tuh yang mana ya? Paling ini sih gue pengen lihat cewek ini, gue belum dapat kayaknya. Ini aja guys, mau nggak cewek ini, cewek seksi nih. Yang cewek-cewek mau nggak kita dapetin cewek ini? Cewek hijau gue belum dapet nih. Dan dia masih level cupu coy. Cewek pistol udah dapet. Bocil panah, boleh, bocil panah boleh. Karena dia masih level cupu. Bocil panah, oh pada mau bocil panah kostumnya, yaudahlah gue ambil bocil panah lah. Oh level 1, sedih nasibnya. Yaudah bocil panah aja ya. Atau cewek men, biar ada yang seger-seger dikit. Gue penasaran gitu, tambah seksi kah dia. Ini belum gue dapetin nih, cewek hijau ini nih. Salah, begini. Set, nah. Oke. Raja mau, Oh nah, benar, nice. Oke, cewek dulu ya, kita lengkapin kostum cewek ya. Bocil panah, ya udah kepilih dong. Eka lagi sibuk, Jasper. Oke ya. Ini bakal jadi beban guys, cewek panahnya guys. Kita carry guys. Raja monyet belum gue sentuh sama sekali, masih level 1. Nanti harus gue GB di turnamen kayaknya. Itu jagoan gue bang yang lo pake waktu gue masih SML. Hah, SML apa itu? Suka menjilat lelek. Oh bukan, itu M. Maksa banget, garing banget anjir. Oke, langsung ya to the point coy. Di sini enggak ada kotak item, men. Bullshit kalau ada yang bilang kotak item di sini. Ya guys ya, udah kita cek berkali-kali enggak ada kotak item di sini yang kemarin nontonin ya. Nah, sebenarnya bukan kostumnya guys yang gua incer, judinya coy. Judinya yang asik banget di sini, men. Bang, tanggal 5 November main Red Dead Redemption enggak, soalnya di tanggal tadi udah aku jawab deh. Emulator. Tuh di situ emang gak ada kotak hitam. Judi ya. Abis ini kita judi guys. Kita judi pakai emulator abis ini. Semoga dapat yang katanya tuh apa namanya, kulit singa apa harimau gitu. Nambah defense itu susah banget dapetinnya. Bocil panah bang lain kali. Iya Rijal. Abis ini bocil panah. Bukan abis ini. Udah sejam. Keburu sejam abis ini. Suaranya kocak banget anjir. Ada yang tahu gak sih sejarah bocil-bocil ini apa? Dia raja kah? Apa pangeran kah? Atau apa sih maksudnya? Sejarah Jepangnya gitu. Soalnya gue kurang ikutin. Kalau Dynasty Warrior gue tahu-tahu dikit gitu storynya. Kalau ini gue gak ngikutin. Kok gak hancur-hancur sih? Apa yang harus gue hancurin di sini? Oh ini kali. Oh, banci-banci ini lu. Pemimpin klan ya? Nah, kebuka nih. Putri gila. Videonya gak bisa dicepetin, ini live streaming soalnya. Pelindung para petani, iya bisa. Kalau itu masuk akal, lihat nih. Prajuritnya tuh orang-orang kayak orang-orang miskin semua, kayak petani. Petani bukannya petani miskin coy, maksudnya kayak apa ya? Orang-orang yang sederhana. Emang mau ngebait gua nih tadi nih yang bilang petani-petani nih. Ntar gua langsung dituntut sama Serikat Petani Indonesia. Emang mau dibait gua tadi. Jadi keceplosan ngomong kan gua. Petani miskin, fuck man. Emang mau dibait gua bener-bener. Petani kaya anjir. Ngantuk gue banget. Gue mau di bait gue tadi tuh apa yang bilang petani itu. Ini nih, kaptennya mana nih? Oke, nih guys, bocilnya guys. Nah, taktik gue gini coy. Gue gak akan ulti dulu men, sabar.
Ini aja lo. Kena, aduh gak kena lagi. Aduh susah men, gak terkontrol men. Petani waktu panen tajir coy, iya emang. Mungkin petani ganja. Ulti. Mampus kau bitch. Oh anjay, Gurinjay makan baja, ditangkis ulti gua kah? Enggak, ditangkis ya. Enggak, cuy, salah lihat. Oke, mati kah dia? Dia bisa menjurus S ya rupanya ya. Si kambing ini, lolicon ini. Ayo, bunuh, nice. Caranya gak nge-lag, komputernya harus lumayan kalau di PSCX2. Nope, masih GG gue udah tamat. Ya dah, kamu terbaik dah. Nah, oke, dapat kostum 2 biji langsung dan kita akan judi abis ini guys ya. Kita langsung judi, gila 1 jam men buat ngelarin satu putaran coy. Emang butuh banyak waktu men. Emang harus pengangguran-pengangguran yang mainin Basara 2 coy. Wih, tekan bulat. Nggak naik, oh naik level 9 mayan. Digebein. Sebentar, ada apa nih? Oke, selesai kan? Selesai. Oke, saatnya judi-judi manja ya. Oh ya, kota sama. Ini gue harus cepetin nih, copyright nih. Vigil gue Pepsodent RTX Ti. Sebentar, gue judi dulu guys ya. Oke, ini gak bisa dijudi nih, yang ini coba aja, siapa tahu bisa. Wih, dapet 2, enggak, bener ini cuy, oke bener kita judi di sini guys ya. Syukur gue nge-save. Oke, coba, semoga dapat hoki cuy, agak sulit men, tetap dijudi juga. Wah, susah men, dapat kulit harimau tuh susah banget guys. Tuh, sampah semua. Oke, dapat manusia, apa, dapet patung babi ya. Wih, dapat 3 nih. Ambil aja 3 ya. Bersyukur apalah apa puter lagi nih, guys. Kita bersyukur apa puter lagi nih. Susah banget ya dapat ini ya. Apa namanya? Harimau, kulit harimau ya. Oh, kulit harimau dibeli. Puter lagi coba. Coba 10 kali lagi lah. 10 kali lagi ya. Siapa tahu ada yang lebih bagus mungkin, I don't know. Wah, lebih jelek malah, cuy. Waduh, tadi bisa dapat 3 gua. Dapat kucing. Oke, putar lagi. Wah, kampret. Ayolah. Kayaknya emang sama-sama semua guys itemnya guys. Jadi gue bakal ngincer sampai dapat 3 cuy, biar gak mau bajir, biar gak rugi. Aduh, susah men. Susah mau dapat 3 lagi cuy. Udah hoki tadi tuh. Ayo doang dapat 3, gue gak ngaruh deh apa aja, yang penting 3 gue ambil dah. Ayo 3 aksesori, ya ampun. Gue gak bersyukur tadi dong. Aduh, udah dapet tadi 3. Nah, 3 udah ambil aja ya. Dapat kitab suci, dapat manusia penjual, sama dapat apa itu gue nggak tahu itu. Semacam apa sih itu? Bola-bola apa? Bola naga. Maruk lu ambil lah, bersyukur. Nambah koleksi. Kita lihat kostumnya bareng-bareng ya seperti apa sekarang, cuy. Ah, ini harus gue skip nih. Copyright nih, guys. Lagunya kampret nih. Cepet. Nah, wih dapat kostum Yukimura Sanada. Dan juga dapat kostum cewek seksi. Apakah dia akan bertambah seksi? Kita lihat. Oke, sip. Sejam ya pas sih. Enggak sanggup gue rupanya buat dapetin 2 putaran gitu, coy. Oh, kita lihat dapat kostum apa? Kita lihat 2 player langsung main 2 player. Bareng-bareng kita lihat Yukimura Sanada dan juga cewek seksi, coy. Nggak ngaruh, mau di easy, mau di hard, kita cuma mau lihat kostum doang. Ayo, bang. Oke, ada item juga baru yang terjual. Oh ini nih, 85 ribu nih, mahal banget dong. Oke, kostum Yukimura Sanada, kostum ketiganya seperti... Oh, yang cewek namanya Matsu, oh gini doang men. Kayak gak ada perubahan yang signifikan ya, agak kecewa gue. Tapi gak apa-apa lah, yang penting koleksi kostum coy. Sekarang si cewek kita lihat seperti apa kostumnya. Loh kok? Oh ini.
Oke, sudah siap melihat kostum cewek. Wih, gue dapat juga senjata ultimate-nya by the way ya. Tuh. Gila men. Kita lihat apakah seksi. Gue dapat kostum duanya juga by the way, coy. Nih, kostum duanya seperti ini. Oh ya, oh kostum sapi. Nakal juga nih sapi nakal ya. Oke, kita lihat kostum ketiganya seperti apa. Satu, dua, tiga. Anjir, malah makin tertutup dong. Malah makin tertutup men kostum ketiganya. Boring. Kostum tuh seperti ini coy. Nih gue tunjukin. Keluar lu, keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar lu coy. Malah makin tertutup kostumnya men. Gak asik bro. Gue gak suka yang tertutup. Nih baru kostum. Ini baru kostum terbaik di game ini coy ya. Nih. Nah, gue lepas dulu. Ini cara lepas gimana ya? Nih, kostum 1. Kostum 2, kostum 1, kostum 2-nya ya udah mantep, coy. Kostum 3 ya. Oke, kita udahan dulu guys. Thank you banget buat teman-teman ya. Teman-teman yang udah nonton, thank you juga buat teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Kita sudah main 1 jam guys ya. Sudah tidak terasa udah main 1 jam. Jadi kita sebentar lagi akan berganti ke Resident Evil 6 ya. Resident Evil 6, coy ya. Ntar gue pengen bikin sesuatu lo coy. Wah ini jam berapa nih? Wah masih banyak bocil kematian. Wah jangan 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 cut. Nggak boleh. Tidak boleh coy ya. Tidak boleh guys. Tidak boleh. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua @windabasudara guys ya. Wah, parah. Gua lupa guys, masih banyak bocil kematian, guys. Gua kira udah jam begadang, cuy. Oke, kita udahan dulu yang ketik. Langsung Resident Evil 6 ya. Gua bikin mie bentar ya. Yang ketik. Ih, gila kamera gua langsung di kiri bawah dong. Santuy. Yang ketik. Lala. Seksoi sekali pakai emot. Wah nggak boleh, harus gue sensor nih guys. Tada gue sensor lah. Sensor cuy. Sensor. Nah ini kan lebih enak dilihat. Ulala sukses guys. Thank you Devo. Thank you Muhammad Rizwan Saputra. Thank you Ragil Sastra Teguh Frian Teguh Amiro Jadi Hanif Tanjudin Ramdan Saga PS. Gila gue melayang-layang cuy. Coba. Bentar guys. Oh my god, I'm so fucking freak man. Oke okay, thank you Fadila. Thank you Tri Kusuma. Sensor dulu, sensor. Nah, thank you Edwin Sidano. Thank you Aryan Kusuma Dewa. Wah gila chattingnya gak nyala lagi, ke band kah gua? Kena dolar kuning kah gua? Halo halo, kok pada diam? Oke masih ada yang ngomong rupanya. Thank you Joker Evos, thank you Akbar, thank you Ruben Channel, thank you Dex Zora, thank you M. Akmal Al Amin, thank you Ahmad Zain, thank you Ismail Nur, thank you No Not Focus, thank you Rizky Channel, Raya Hadi Haidi, Indra Lesmana, jilat terus bang bacot kau. Thank you Relan Ferdinand. Lanjut next game ya. Thank you Mix Veriko, Lutfi Amar, Sobat Ngakak, Alwi Muhammad, Ervan Arya, Agung Maulinda, Putra Prayuda, Rush Gaming, Rehan Yaikal, Cyril Yulis Yete, Mas Bay Santuy. Oke. Okay. Yorda CBM 10 lagi ya. 10 lagi kita mau ganti game soalnya. Bagas Jahat, Ahmad Yulianto. Gila gue merusak banget nih bocil-bocil kematian ya. Kenapa ya godaan buat melakukan hal-hal zina tuh besar sekali. Thank you. Dapetin baju ketiga pakai yang tadi. Misi turnamen turnamen bukan menguasai Jepang coy. Sorry.
Rizky Ramadan dan thank you Dika Bingo. Oke, lanjut guys, jangan buang-buang waktu. Kita lanjut Resident Evil 6 ya. Thank you semuanya. Bye bye. Until I'll see you on the next live streaming or next video. Bye bye.